Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nadia Syafira binti Abdul Rahman bersekolah di SMK Canisian Convent Segamat, Johor Darul Takwim. Pada hari ini saya ingin mengulas sebuah buku cerita yang bertajuk Azam Sofia, diterbitkan oleh Publishing Kanadia pada tahun 2008. Buku ini ditulis oleh sebuah wanita yang bernama Sima Shawan. Buku ini mengandungi 153 buku surat dan mempunyai 22 bab yang menarik dan menyentuh hati. Muka hadapan buku ini menggambarkan seorang gadis yang memiliki perwatakan tangguh dan seorang gadis muslimah. Baiklah, mari kita pergi ke sinopsis buku ini. Azam Sofia menceritakan tentang seorang gadis remaja yang bernama Sharifah Aina Sofia yang memiliki perwatakan lelaki, perangai yang ganas dan brutal. Dirinya lebih senang dengan panggilan Sof sahaja. Dia merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik. Dia juga mempunyai 3 orang abang. Papanya Said Ilham merupakan ahli perniagaan yang berjaya, manakala ibunya Puan Malina Ng, seorang yang mualaf berketurunan Cina. Beliau mempunyai salon kecantikan dan sebuah butik. Sejak kecil lagi, Sofia dan 3 orang abangnya dijaga dan dididik oleh orang dadinya yang bernama Mak Tija. Sejak kecil juga, Sofia dan 3 orang abangnya tidak diberikan kasih sayang dan tumpuan oleh kedua ibu bapanya. Sofia, dia sering mengenakan orang yang mendatangkan masalah pada dirinya. Dia langsung tidak peduli dengan apa yang orang lain rasa. Yang penting, hatinya puas. Hidupnya tercabar apabila dia berada di sekolah berasrama penuh. Di sinilah kehidupan yang selama ini tidak pernah terfikir olehnya terpaksa dia tempuhi. Adakah Sharifah Aina Sofia berubah daripada sifat asalnya? Ya, Sharifah Aina Sofia berubah daripada sifat asalnya kepada seorang wanita muslimah yang lemah lembut, sopan santun dan ayu. Dengan bantuan kawan sebiliknya yang tua 2 tahun daripadanya, iaitu Siti Maisarah. Siti Maisarah merupakan anak kepada Tok Imam dan Ketua Kampung. Dia juga diterapkan dengan nilai-nilai keagamaan yang luas. Sejak kecil lagi, Siti Maisarah disekolahkan di sekolah agama. Jadi, Siti Maisarah dapat membantu serba sedikit yang dia tahu mengenai agama Islam. Perlahan-lahan, Sofia mengubah dirinya daripada A sampailah ke Z. Pada awalnya, Sofia agak malu untuk meminta bantuan daripada Siti Maisarah. Namun, dia menjadikan Siti Maisarah sebagai inspirasinya untuk terus maju ke hadapan. Selain daripada memperwatakkan dirinya sebagai muslimah, dia juga belajar solat, belajar mengaji. Walaupun dia rasa belajar mengaji itu agak lama masanya, namun perlahan-lahan dia juga belajar untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Namun suaranya lebih merdu apabila dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Perlahan-lahan Sofia menjadi atau menukar penampilannya daripada seorang yang memiliki perwatakan tomboy kepada seorang gadis yang ayu. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Sofia seorang diri pada cuti tunggal kedua? Sofia mengambil keputusan untuk balik ke rumahnya dengan penampilan barunya. Namun penampilan barunya tidak diambil tahu oleh kedua ibu bapanya dan ahli keluarganya lain. Malah kedua ibu bapanya jarang berada di rumah dan kurang memberikan tumpuan kepada Sofia. Sofia berasa sedih dan kecewa terhadap kedua ibu bapanya. Pada keesokan harinya, Sofia pulang ke asrama dengan hati yang sedih. Namun dia gembira kerana Siti Maisarah menjadi motivasi yang memberi nasihat dan menjadi motivasi kepada Sharifah Aina Sofia. Sofia beruntung kerana terdapat kawan yang baik yang sentiasa memberikan sokongan kepadanya, dan dia juga akan terus
maju ke hadapan dan menjadi seorang wanita muslimah yang baik. Itulah azamnya pun. Ikutilah kisah selanjutnya di novel ini. Yang baik dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sempadan. Apakah pengajaran yang saya dapat daripada buku ini? Sayangilah kedua ibu bapa anda selagi mereka hidup. Jadilah anak yang merdeka, yang mempunyai semangat yang wajar. Anggaplah teguran dan letiran ibu bapa itu sebagai motivasi dan kata-kata semangat untuk mengubah hidup kita ke peringkat yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.